lagi di channel Kurnia Wonderful. Di video kali ini Kurnia Wonderful perjalanan ke puncak Tilomoyo ya. Dan saat ini kita perjalanan menuju ke gerbang masuk Gunung Tilomoyo. Dan ini harusnya belok kanan ya, tapi kita kelewat. Dan jalan yang Kurnia Wonderful pilih adalah ke Tilomoyo Villa Dalangan ya. Kita putar balik dulu nih, kelewat jalannya. Jadi menurut Google Map belok ke kanan ya. Kita ambil arahnya itu dari kota Jogja. Jadi kita melewati Kabupaten Magelang dulu ya sebelum kita sampai di Dalangan ini ya. Nah, ini kita belok kiri yang tadi kita terlewati ya. Nah, sebelah kiri ini tempat sewa jeep. Kalau teman-teman tidak bawa kendaraan atau memang mau naik jeep, bisa sewa jeep ya dari sebelah kiri ini. Untuk harga informasinya, teman-teman bisa tanya aja di pusat informasi yang sebelah kiri ini. Dan ini sebelah kanan ini ada parkiran mobil kalau teman-teman pakai mobil. Nah, sekarang kita masuk, bayarnya itu 15.000 per orang ya. Jadi kita dua orang 30.000. Ada penyewaan motor juga ya buat teman-teman kalau mau sewa motor sampai puncak. Karena untuk jalannya sendiri tidak bisa dilalui oleh kendaraan ya, kecuali yang jeep-jeep itu. Bisa sewa motor juga, dan mobilnya parkir di parkiran yang depan tuh ya. Di sini juga ada kafe, tapi di sini kafe ini juga kita melalui shuttle ya, ada shuttle. Oke, sekarang kita lanjut terus sampai perjalanan ke puncak ya. Untuk jalannya sendiri juga tidak terlalu bagus, jelek ya. Dan rute ini baru dibuka tahun 2021 teman-teman, jadi rute termasuk rute baru ya. Dan ini ada ban-ban ini ya, disitu ada tikungan bahaya ya, karena dari atas itu turunannya terjal banget. Dan untuk mencapai puncaknya itu kita butuh sekitar 5 kilo dari bawah itu sampai ke puncak. Nah, ini sebelah kiri ini jurang dan sebelah kanan ini tebing ya, tebing yang rawan longsor. Jadi kalau musim hujan ya berhati-hati ya buat teman-teman traveler semua yang melalui jalan ini ya ke puncak Tilomoyo via Dalangan. Gunung Tilomoyo ini memiliki ketinggian 1996 mdpl dan merupakan gunung api yang berbentuk strato ya. Tetapi belum pernah tercatat meletus. Namun Gunung Tilomoyo ini termasuk kategori gunung berapi ya. Di atas Gunung Tilomoyo ini nanti kita bisa melihat sekitarnya ya, seperti Kota Salatiga, Kecamatan Ambarawa, dan juga Kabupaten Magelang. Untuk beberapa ruas jalannya juga ada yang masih bagus ya, dan beberapa ruas jalannya ada jalan yang terkopek ya aspalnya.
Dan di sekitar tebing-tebing Gunung Telomoyo ini terdapat skydeck ya, macam-macam. Dan untuk melihat ke skydecknya itu kita bayar lagi ya, bayar 10.000. Jadi di setiap skydeck itu yang kita mau berhenti dan kita lihat itu ada loket pembayarannya, dan rata-rata itu harga 10.000. Kita lanjut aja terus perjalanan ya, nggak tidak berhenti. Kita nanti berhentinya di parkiran pas saat di puncaknya Gunung Telomoyo ini ya. Kita saat ini sudah hampir mau sampai di puncak Gunung Telomoyo. Nah, ini dia puncaknya ya, dan di puncaknya itu ternyata banyak tower-tower seluler ya. Dan tempat parkirannya itu luas. Tempat parkiran ini ada tempat jualan-jualan ya. Ada jualan bakso, Indomie, kemudian juga kita bisa beli kopi ya. Dan ini ada camp area di atas sini ya. Kita bisa ke situ. Untuk masuk ke situ kita bayar 10.000, dan nama tempatnya itu Taman Langit ya. Dan kalau kita lihat di sini gratis guys, kita jadi lihat pemandangan dari sini. Di sini juga pemandangannya bagus ya, kita bisa lihat beberapa gunung di situ, ada Gunung Ungaran, Gunung Merapi, Merbabu ya, bisa terlihat dari sini, keren banget ini guys. Kemudian kita juga bisa lihat Kota Salatiga, Kota Ambarawa ya. Dan kita coba jalan lagi ke bawah. Dan ini hari Minggu, jadi agak rame. Ini sekarang hari Minggu, jadi agak rame ya. Nah, ini nggak kelihatan apa-apa ini. Kelihatan cakep itu. Bapak, jangan lupa. Hah? Kenapa gemeteran? Hah? Wih, keren banget. Asli cakep banget. Ini burung-burung apa ya? Gila, keren banget. Nih, tuh nggak kelihatan apa-apa. Woi, tutup kabut. Nah, ini dia ya. Ada tulisannya, wisata alam olahraga Gantoli Telomoyo. Selamat datang di Gunung Telomoyo. Pada saat kita perjalanan turun, motor yang kita gunakan ini Mio tahun 2002 ini tiba-tiba remnya tidak pakem ya, dan kita coba menepi sedikit ke jalan yang agak berbatu-batu dan kerikil, dan akhirnya kita bisa menghentikan motor kita ya. Dan saya coba kasih air ya supaya agak mendinginkan cakramnya ya, agar remnya bisa berfungsi lebih baik lagi di bagian dalam.
ini kita mau perjalanan pulang ya. Tadi cakramnya panas, kayaknya nggak pakem gitu. Karena jalannya dari tadi dari sana tuh turun terus di sini ada toilet. Nah, toiletnya tuh di bawah situ. Turun ke bawah situ. Kayaknya enggak, tapi enggak di pinggir sungai kan ini. Nah, toiletnya turun di sini. Oh, itu dia. Kirain di bawah sungai situ. Enggak ya, bayar 2.000 di warung. Toilet ala kadarnya. Hey guys, kita lanjut lagi ya perjalanan kita. Yuk, cus. Saat ini kita melanjutkan perjalanan lagi, perjalanan turun ya. Kita via dalangan lagi seperti jalan kita tadi masuk. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan dan menonton video ini. Buat teman-teman yang baru menemukan channel Kurnia Wonderful, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya jika ada video-video terbaru dari Kurnia Wonderful. Teman-teman tidak tertinggal. Buat teman-teman jangan lupa di like, di subscribe, dan di share jika ada. Dan di share jika dirasa perlu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.